怎么怎么办？啊，好，拜拜，拜拜，拜拜，好。Ini jam 12 siang dan saya mau keluar, panas sekali. Ini saya mau sewa sepeda, alhamdulillah ada. Sudah sampai MRT. Panas teman-teman, panas sepol. Taiwan panasnya sahdu. Tuh bos saya di depan. Tuh MRT-nya di atas sana. Tuh. Liatin birunya langitnya. Ya Allah, saking panasnya. Wah, ada sepeda. Sopirnya perempuan tuh, cewek. Masih sinisnya cewek, teman-teman. Teman-teman, nanti saya masih jalan jauh teman-teman dari apa pemberhentian ini. Jalan kaki lagi, oh tiap hari jalan kaki. Semangat ya. Tiap hari jalan kaki. Oh itu sama Pak Endut. Pak Endut udah duluan tadi. Tuh. Potong rambut orangnya. Cetar membahenol guys. Oh my god. Cuman manca aja halo. Hah? Dan ternyata saya suruh bersepeda. Saya suruh nyepeda teman-teman tuh. Tuh. Ngiring nih Mas Bo sama Pak Endut. Hari ini. Ini hari ini rapat. Besok hari Sabtu rapat. Hari Minggu ya. Minggu ini bos saya sibuk teman-teman. Beliau hari ini banyak urusan banget. Tuh, ada yang pakai Matic. Nggak tahu itu di sebelahnya gunung-gunung ya. Bagus sih. Ada angin juga. Tuh, sudah. Sudah tak parkir. Ternyata dekat jalan juga. Allah. Suruh nyepeda aku. Tuh, Mas Bosnya sudah si Hana. Oh, udah disambut sama pihaknya. Aduh. Coba masuk. Tuh, Pak Bosnya udah disambut sama. Tuh. Banyak yang nyambut, guys.
我们的声音站的代表来去发言来去给建议，我觉得很大的一部分还是我们希望能够听公车业者的声音。那他们针对奠定这么些那边，banyak biskota. Nah, di sini teman-teman, ini tuh pusatnya apa transportasi ya. Ini ada yang baru, bagus banget. Warnanya pelangi. Di bawah gunung-gunung. Itu makam. Di sana ada makam. Di atas. Oke, teman-teman, lanjut. Ini ceritanya Mas Bos dan yang lainnya itu mau dibilang itu mensosialisasikan atau ngasih tahu ke driver-driver bis kota. Soalnya kan tidak semuanya driver itu paham bagaimana cara membantu kalau seandainya nanti ada penumpang ya, kayak Mas Bos ini kan bos saya itu berkursi roda, terus nanti bagaimana cara naiknya, bagaimana cara membantunya supaya bisa naik ke atas bis kalau di pas di halte kayak gitu. Nah, itu caranya kayak gitu teman-teman. Kalau supirnya yang atau drivernya yang baik biasanya membantu kayak gitu. Habis itu sampai di atas apa kursi rodanya itu dikaitkan sama bisnya tersebut supaya nanti kalau ada rem mendadak ataupun belok-belok itu tidak bakalan teman-teman miring ataupun jatuh. Semuanya dipakai seat belt dan lain-lain. Setelah itu drivernya itu nanya nanti mau sampai halte mana kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih teman-teman, tapi itu pun tidak semua teman-teman, tidak semua driver itu memahami dan tahu. Makanya sekarang Mas Bos itu mensosialisasikan, ngasih tahu dalam rapat tersebut kalau seandainya ada apa itu teman-teman, penumpang yang berkursi roda tuh caranya begitu gitu loh. Jadi biar mereka semua paham, soalnya kan tidak semua driver itu paham kayak gitu loh. Jadi sudah ya teman-teman, mungkin sampai di sini saja ini video saya, soalnya ini udah mau jam 5. Sayanya udah mau pulang, soalnya pakai mobil yang kursi roda bisa naik itu loh. Tadi kalau ini sebangsa apa ya, kayak tangga naik turun gitu ya, tangga otomatis ya. Kalau tadi biasa. Tuh. Sekarang Pak Andut naik. Alhamdulillah sudah beres teman-teman. Waktunya pulang. Mobilnya udah datang. Pakai mobil itu kursi roda yang bisa naik. Jam 5 kebetulan. Tuh, mobilnya sudah datang. Sosino. Sosino. Sudah naik. Pandutnya naik MRT. Saya naik mobil, soalnya takutnya kesorean. Sampai nanti di rumah, teman-teman. Sampai akhirnya. Kok.
Alhamdulillah sampai rumah teman-teman. Ngomong apa tadi teman-teman? Biasanya saya setengah 6 baru dari kantor ya. Sekarang setengah 6 sudah sampai rumah. Soalnya tadi Mas Bos habis rapatnya itu jam 5 selesai. Terus pakai mobil yang kursi roda bisa naik itu loh teman-teman, jadi cepet. Ya memang deket sih, cuman kalau pakai MRT saya harus muter gitu. Tadi Mas Bos kebetulan pakai mobil kursi roda yang bisa naik, jadi cepet. Jadi tadi lu rapat mengenai transportasi di Taiwan, bus kota kayak gitu, penanganan buat orang-orang yang berkebutuhan khusus dari tunarungu, tunanetra dan yang lain sebagainya itu tadi dihadirkan. Dan kebetulan Mas Bos sendiri kan mempunyai jabatan di departemen itu ya. Mungkin apa sih, saya juga susah jelasinnya teman-teman jabatannya apa, tapi pokoknya Mas Bos tuh ada di dalam departemen itu semua yang mengatasi pokoknya keluh kesah dari orang-orang yang berkebutuhan khusus itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah sampai rumah saya. Setiap hari saya tuh jalan terus ya. Jalan saya tuh nggak deket teman-teman. Ada yang bilang saya tuh ngeluh terus, Mbak tuh jalan kaki. Sini sini sini. Nemenin saya jalan kaki di Taiwan itu panasnya tuh melebihi teman-teman 34-32 derajat. Jadi kalau panas-panas jalan kaki coba kayak apa? Nggak deket loh, jalan saya tuh pasti jauh. Cuman saya ngambil videonya, biasanya cuman saya ambil sedikit saja perjalanannya gitu. Tapi masih ada orang yang bilang, Mbak Tila tuh jangan ngeluh ya. Yang namanya berkeluh kesah itu boleh. Jalan kaki itu benar-benar panas, kaki juga pegel teman-teman. Mending kalau ada pas tadi kebetulan ada sepeda. Kalau nggak ada sepeda itu lebih parah lagi kayak kemarin. Jadi ya, saya kan cuma menceritakan ya Allah gimana gitu loh. Seandainya kalian jadi saya mungkin kuat, oke, berarti bagus. Tidak boleh mengeluh kayak gitu. Tapi ya wis. Resiko ya. Ya sudah teman-teman, see you next video. Tunggu video saya selanjutnya. Saya mau beresin bose dulu, terus mau masak nih. Ini sekarang tukang marah, soalnya sekarang tak suruh diet orangnya nih. Biasanya satu kaleng, apa itu? Ikan basah itu, kayak sebangsa apa itu? Kornet basah itu loh, makanan basah buat kucing. Satu hari itu dua pagi dan malam, sekarang satu hari cuma tak kasih satu. Soalnya terlalu gemuk ya. Ya sudah teman-teman, see you next video. Kabutan masih. Tunggu video saya selanjutnya. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Oh, hao, sampai jumpa. Sampai jumpa. Hao. Sampai jumpa. Hao. Bye-bye. 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 Hao. See you next. Besok. Hao. Peter ya, Kong-Kong. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye. Malah duduk kangkangnya tuh. Bye bye teman-teman, terima kasih ya.